Okay guys, karena laut udah mulai naik, jadi situ aku udah mau juga stop mencari atau berburu hewan-hewan. Tapi pas aku mau pulang, aku tuh melihat ada ikan buntal. Tuh gemoy banget kan guys, langsung aja kita ambil. Nah biasanya ikan buntal itu kalau merasa terancam, dia bakal membesar gitu guys. Nah lihat dia udah mulai membesar kan guys, tuh jadi semakin gemoy guys. Tuh guys lucu banget kan guys, pokoknya dia semakin membesar gitu. Seperti bola pingpong, hehe. Dan tiba-tiba ikan buntalnya mengecil gitu guys. Jadi aku langsung mau lepasin aja, ada ikan buntal gemoy. Nah sepertinya air laut udah mulai naik guys, karena ada bui-bui seperti ini. Dan aku menemukan taripang hitam lagi. Tuh guys, gemoy banget kan guys bentuknya. Langsung aja kita masukkan ke dalam ember. Nah ternyata aku menemukan taripang hitam lagi guys. Wah ternyata di sini tuh lumayan banyak taripangnya. Oh iya, jadi taripangnya ini tuh aku mau masak dan dijual. Nah aku dapat taripang lagi guys. Tuh langsung aja kita ambil. Nah lihat ini ukurannya lumayan besar guys. Wah langsung aja masukkan ke dalam ember. Nah pas aku jalan aku tuh melihat